Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Puan-puan sihat? Okey, bersama saya ada dua orang sahabat saya, iaitu yang pertama Ustaz Najmi. Ustaz Najmi dan juga Ustaz Yahya bin Hussein. Yahya bin Hussein. Lebih dikenali dengan nama Pak Ngah. Insya-Allah bersama kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang datang jauh ni daripada Segamat Johor, iaitu daripada Masjid dan Surau Taman Yayasan Segamat dan College Community Johor. Pukul berapa datang daripada Johor tadi? Pukul 2 pagi. Alhamdulillah. Saya tadi pukul 6.30 daripada Ipoh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, izin serta limpah rahmat daripada Allah kita bersama pada pagi ini dalam siri Tanyalah Ustaz. Saya akan mulakan mukadimah pada pagi ini dengan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Allah yang mengetahui maknanya dan maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa dia orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama diletakkan, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Yang kedua, mereka yang mendirikan solat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini, dalam tiga tadi itu, ada satu yang saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah tajuk kita pada pagi ini iaitu misteri yang ghaib. Misteri misteri yang ghaib. Okey. Tulisan tercantik tuan-tuan dan puan, lama tak mengajar lah. Asyik mengajar di masjid je kan. Yang misteri yang ghaib. Okey, yang misteri yang ghaib. Okey. Yang misteri dan yang ghaib. Ghaib ni nampak tak? Tak nampak. Misteri? Apa ya misteri? Kita pun tak nampak juga yang misteri tu. Dan bagaimanakah dikatakan ghaib dan juga yang misteri? Allah Subhanahu Wa Taala, kita nampak tak? Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa bukti kita tahu Allah itu wujud? Apa bukti yang kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Dan apa bukti kita mengatakan bahawa Allah itu, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan, mana bukti? Hari ini kan, hari ini ada orang kaya, ada remajanya, ada orang mudanya. Kadang-kadang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal? Insya-Allah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Kita kenal Allah dalam erti kata kita. Tadi yang saya sebut tadi, ayat yang kedua tadi. Kan? Yang kedua tadi yang kita sebutkan, wa yuqimuna as-salah. Ghaib, Tuhan tak nampak. Tetapi kita wa yuqimuna solah, mendirikan sembahyang. Mendirikan solat. Kan, pagi tadi kita datang pukul 2, boleh tahajud tu. Kan, tahajud di mana tu? Di rumah. Kan, tahajud di rumah, alhamdulillah. Ya, jangan tinggalkan tahajud tu kan. Satu tahajud, kemudian duha tadi. Yang kita ada waktu duha ni kan, jangan tinggalkan walau kita tak solat duha, tapi kita doa duha itu jangan ditinggalkan. Orang faham doa-doa ni nak kaya je. Betul ke nak kaya? InsyaAllah Tuhan akan bagi kita rezeki untuk kekayaan. Kan?
Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dirahmati sekalian, insya-Allah yang tadi saya sebut tadi dah, kita mendirikan sembahyang. Kemudian selepas kita mendirikan solat, Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang bagi rezeki? Allah yang bagi rezeki. Kita dah jadi kaya, kita dah jadi senang. Kan dapat sesuatu perkara ataupun satu barang yang kita dapat, kita ucap apa? Alhamdulillah. Tapi biasanya bukan yang itu kita sebut kan. Daripada aku yang aku dapat. Okey. Apa motif yang saya akan sebut pada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini yang raib-raib tadi ni? Kita nak sebut pasal jin. Saya guna bahasa Perak lah ya, boleh faham? InsyaAllah. Johor dengan Perak tu sama je, lebih kurang juga. Kita satu rumpun je. Saya akan menggunakan bahasa Perak saya lah. Okay, kita akan bercakap mengenai dengan jin, tuan-tuan. Okay. Kalau kita rasa mengantuk karang ni, dah kena panah tu. Dah kena panah jin tu. Kan? Jin kita pun nampak ni. Jin lagi ramai. Kita berapa orang je pagi ni. Kan? Tapi jin tu lagi ramai. Jin ni pula terbahagi pada dua. Ada jin Islamnya, ada jin kafirnya. Tuan-tuan ya. Ada jin Islam dan ada kafirnya. Ya tuan. Ya Ustaz. Kalau kita tengok sekarang pelbagai istilah Ustaz. Ya. Kita boleh tengok dalam sekarang. Ada yang sebut sebagai lembaga hitam. Ada yang sebut pula sebagai bunian. Ada yang sebut sebagai alam jin. Ustaz, bagaimana Islam sebenarnya, Islam melihat kepada makhluk-makhluk ala halus ni dan juga ala ghaib ni Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Islam melihat perkara-perkara yang sebut tadi tu jin, macam apa bunian dan sebagainya. Islam dia memang wujud benda ni. Sebab kita tadi sebut ghaib tadi. Kan, benda-benda yang ghaib tadi. Bila kita sebut benda yang ghaib, benda yang tak nampak. Ada tak jin tu? Ada? Ada. Kan, ada tak bunian tadi? Ada. Tuan-tuan, ini cerita saya tentang bunian ni kan, balik daripada ceramah, satu ceramah daripada Kuala Lumpur ni saya balik. Lalu ke Ipoh lah, sampai satu perjalanan ni. Kan, balik dalam pukul 2 pagi. 2 pagi. Bawa kereta tu saya yang bawa. Selalu driver sebelah bawa. Tapi hari tu driver tu mengantuk, saya yang tukar bawa. Sampai bukit Gua Tempurung ni, satu tempat nama dia Gua Tempurung. Tahu dah Gua Tempurung tu kan? Ini orang bunian ni. Saya punya kereta tu, saya pun mengantuk pun punya. Tapi dah ke kanan ke kiri, tapi saya dengar bunyi. Horn, tin, 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 tin. Saya pun balik ke kiri. Kan? Bawa, okey, balik lah tengok. Satu motor lalu, vroom. Dua sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri lalu ni, tengoklah. Dia bagi lampu dan dia horn sampai depan saya tu. Kan? Dia bagi lampu dan dia horn. Pakai perayanya putih semua. Yang menjadi kejutannya bila dia dah potong saya tu, dia terus saya naik atas, terus apa benteng lebuh raya tu naik atas terus ke gunung tu. Gua Tempurung tu. Ini kata ada tak makhluk bunian tadi? Wujud tak makhluk bunian tu? Wujud. Wujud tak jin tu? Ada tuan-tuan. Tadi saya sebut tadi kan. Kalau kita kena sehari kita dah kuliah-kuliah tengah-tengah kuliah ni mengantuk, itu dah kena panah tu. Kan? Dah kena panah tu. Kan, kadang-kadang kita duduk setengah ngaji tu, bila kita mengaji Quran contohnya kan, bila mengaji Quran tu bukan kita nak khusyuk tu, nak khusyuk dah mengaji Quran, jadi boleh kacau, diganggu. Itulah jenis makhluk yang dinamakan dia jin, kan, ataupun makhluk-makhluk tadi. Kita itu yang nama kata bunian, yang nama ni alam bunian, alam jin, adakah sama makhluk yang kita tak nampak kan? Itu ya Ustaz Nazmi. Ya, betul. Okey. Kita sebenarnya kadang-kadang kita merasakan bahawa makhluk ni ada ke tak ada. Kan, kalau kita tengok dalam filem tu kan. Saya lah kalau filem yang saya paling seronok tengok lah, kalau cerita hantu ni paling seronok tengok. Cerita hantu apa? Kalau tuan-tuan, cerita apa hantu apa? Kalau saya hantu Cina lah paling seronok tengok. Kan? Dia tegak aja melompat. Teng boh keteh kuning ke sini. Berhenti kawan. Betul. Itu kita tengok cerita Cina lah. Kalau hantu Melayu, paling menyeramkan. Paling takutlah. Sampai hantu yang tak ada pun, dia ada kanya. Hantu apa yang tak ada tu? Hantu pun pening tengok hantu. Kan, hantu ni pening tengok hantu. Hantu Mak Limah. Hantu Mak Limah lagi. Hantu gigi. Tak pernah kita dengar. Kan, selama hidup saya lah, 45 tahun hidup, tak pernah dengar hantu gigi. Tapi ada filem hantu gigi. Pangah ya? Kita tengok pangah. Hantu gigi tu pangah. Jadi kata sebut tadi lah, yang kita rasa ada ke benda ni wujud ke?
Kadang-kadang alam itu memang ada, tetapi kita melihat bahawa manusia ini dia mengkaji, dia cerita pula. Kan? Saya sebut tadi kat tuan-tuan dan puan, kan? Bagaimana kita melihat makhluk ini? Ini kata kalau kita tengok filem yang difilemkan balik macam mana hantu tadi, kan? Tapi kita melihat benda tu wujud atau tidak? Itu tadi kata alam ini. Adakah dia boleh mengganggu manusia atau tidak? Alam jin ini boleh, tuan-tuan. Kan? Dia boleh mengganggu manusia. Okay. Ini yang kita kena tahu bahawa jin itu juga memiliki wujudnya seperti mana kita wujud. Jin itu ada seperti mana kita ada. Dia memiliki keperluan macam mana kita nak. Ini jin. Kan? Makhluk halus tadilah. Termasuklah bunian tadi tu, dia nak macam mana kita nak. Tuan-tuan. Okay. Kemudian Pangah ada soalan ke? Ya, apa-apa nak tanya saya? Pangah ada soalan, Ustaz. Ya. Kadang-kadang kita ni kan, jangan kata orang lah, kadang-kadang ya. Pak Ngah sendiri pun sebelum-sebelum ni kan. Bila sebut hantu ni, kadang-kadang kita rasa seram semacam. Rasa macam takut, ya, kan. Jadi soalan Pak Ngah, adakah jin dan syaitan mampu untuk menyakiti manusia secara fizikal atau membuatkan seorang tu hilang ingatan, Ustaz? Ya, Pak Ngah. Okey. Boleh, Pak Ngah. Saya ada pengalaman, Pak Ngah. Tentang merawat orang kena histeria. Kan, histeria. Okey. Saya orang yang kena histeria ni. Kan, macam mana orang yang kena histeria ni? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu macam mana cerita histeria ni, kita berehat seketika. Lepas ni saya akan ulangkan balik cerita ni macam mana berkenaan dengan orang yang terkena histeria dan apa yang perlu kita baca kepada orang yang terkena histeria ni dan unggut anjin tu macam mana pula. InsyaAllah kita akan cerita selepas ni. Kita jumpa selepas ni. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Okey, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati sekalian, kita kembali dalam Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Biar tahu jangan keliru. Kita kena tahu dan kita tidak keliru, insyaAllah. Bila kita dah tahu, kita tidak akan keliru. Tadi Pak Ngah tanya saya tadi soalan macam mana, Pak Ngah? Tadi kan? Ya. Soalan Pak Ngah tanya tadi, kadang-kadang kita, Pak Ngah, Pak Ngah masa muda-muda dulu, Ustaz, biasa terlibat tengok orang kena rasuk. Ya. Kan? Perubatan-perubatan yang cara orang berubat ni kan? Ya. Kadang-kadang kita bersembah bak kurafat kan? Law ni masih ada lagi cara macam tu. Jadi, Pak Ngah tanya Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana keperkaitan antara khurafat dan syirik? InsyaAllah. Terima kasih. Ya, ya, ya. Okey. Tadi saya dah cerita dekat tuan-tuan dan perempuan separuh jalan dia lah. Tak habis lagi kan cerita macam mana orang yang kena rasuk, kena histeria tadi. Satu budak perempuan, dia kena histeria. Kan? Dia bercakap. Cakap. Yang bukan-bukannya kan. Tapi biasanya histeria yang kena pada di asrama ataupun di universiti ini kan, ni pengalaman ustaz lah. Biasanya dia yang kena ni ketika dia uzur. Dia tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran. Nah, masa itu memang selalu ada makhluk ni datang. Kan? Ingatlah saya nak jelaskan tuan-tuan dan puan, jin yang biasa akan masuk ke tubuh badan manusia ni ada empat jenis. Kan? Ada empat. Macam mana kategori empat ni? Yang pertama jin pembantu tukang sihir hantar dia. Tu jahat kat tu kan. Zaman kita ni panggil bomoh lah kan, pawang lah kan, bomoh asli ke apa ke, dia hantar satu. Dukun. Yang kedua, jin yang suka kepada seseorang, dia minat kat orang tu, katalah dia minatkan Nazmi lah kan, ada main tengok Nazmi macam mana, Nazmi ni smart tuan-tuan apa semua kan, dia mau masuk, dia mari damping dengan Nazmi. Itu satu jin ni. Kan, Pak Ngah, kata tadi Pak Ngah tanya macam mana tadi kan, yang pernah dengan apa, macam mana adakah benda ni boleh masuk ke dalam tubuh badan orang? Boleh, Pak Ngah, bukan tak boleh. Jenis ni apa? Jenis nakal punya jin. Dia panggil jin nakal. Jin nakal, tuan-tuan. Jin nakal. Kemudian yang keempat, jin yang ingin membalas dendam terhadap seseorang yang dengan tidak sengaja menyakitkan jin tersebut. Ada juga, kan? Contohlah. Sebelum saya terang, sebelum saya cerita yang kena tadi tu kan, yang kena histeria tadi tu, terang yang keempat ni, yang jin balas dendam ni. Macam mana jin balas dendam? Kan dekat sawah padi tu kadang-kadang ada sawah, ada tempat dia, tempat hutan ni kan. Kalau orang kampung masuk hutan, dia minta tetak pokok, takik pokok orang Kedah kata.
Kan dia takik pokok, tak pasal-pasal pokok tu kena takik. Kan? Ha, minta minta tumpang lalulah anak cucu nak lalu. Orang Johor macam tu juga ke? Ada juga. Dahlah kan. Dululah tak? Ah ha, dulu adalah, sekarang tak ada dah, insya-Allah. Moden dah kita ni. Tapi jin tu mesti tak ada juga. Sebab dia sama dengan makhluk tadi. Sama dengan kita tadi. Ah ha, yang kepercayaan ni ada tak? Ada tuan. Saya bukan nak cakap, di Mekah ni. Kan di Mekah. Cerita di Mekah. Dia lalu dekat pintu apa, pintu besar-besar, tombol besar tu pun dia pegang lagi. Kan? Tombol yang besar-besar tu dia pegang. Lepas tu, cium, sapu baju. Tanya, pakcik buat apa pakcik? Pasal apa sapu? Takut soset Ustaz? Kata. Takut sesat balik. Kan? Saya kata, pintu besar pakcik. Bukannya ni. Takut sesat Ustaz. Kata kan. Tak ada, insyaAllah tak sesat. Saya kata, tak sesat. Sebab kita tahu dah malik mana pintu. Malik Fahad. Pintu mana? Pintu Badar, pintu apa? Tahu dah pintu tu. Pintu mana kita masuk? Pintu perempuan 25, pintu 27. Itu contoh kalau kat Mekah lah, kalau pernah pergi lah, umrah kan, ataupun haji. Ha, InsyaAllah ada yang pergi haji kan? Ha, itu maksudnya cerita. Tapi masih lebih bawa benda tu bang. Kan, saya nak cerita tadi, bagaimana orang ni tadi ni, yang dikatakan kena isteria tadi ni. Budak perempuan ni kena isteria. Okay? Ha, saya pun pergi, dia minta Ustaz pergi, saya pun baca kat Al-Quran dengan dia. Kan, biasa kita jumpa Al-Quran ni. Ayatul Kursi, selawat syifa. Lepas tu, lau anzalna hazal Quran. Kan, tiga kul. Ha? Kan, kita adalah naik, nak bagi keluar, turun. Tak ada, bayarlah. Ha, kita baca, baca, baca. Ambil pada air, sapa, suruh orang lain sapu. Dekat dia lah. Alhamdulillah. Ha? Apa ni, yang memanggil saya tu kata apa? Keluarga dia kata apa? Ustaz kunci dah ke? Kan, kunci. Kunci apa sini? Dia diam dah. Kan, ha, saya kata, makhluk apa jin ni bila kena ayat Quran ini dia sakit kan, dia tak nak. Ha. Jangan dibuka, kalau pakcik tadi kata kunci, jangan buka kunci tu, saya kata kan. Ha. Dia tak puas hati bila saya buat macam tu, dia panggil pula pawang lain pula, bomoh lain pula. Ha? Pergi jampi pula. Jampi buka balik kunci tadi kan, bila buka balik cakap balik bang. Ha, dia mula merapu. Kan, dia merapu, orang Kedah kata dia merapu. Ha, macam mana dia merapu, cakap yang bukan-bukan lah. Cerita-cerita sana tok nenek moyang, suara pun jadi lain dah apa semua. Kan? Ha? Panggil balik Ustaz. Ha, sekali lagi buat. Bila sekali lagi buat, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Ha, dia kata apa? Aku nak terjun kolam tu. Aku nak terjun lombong tu. Dia kata. Ha, saya kata, tak apalah, bangkit. Buka pintu tu luar-luar, biar dia terjun. Dia kata. Ha, dia pun bangkit. Bangkit-bangkit, pergi tepi gigi air ni tuan-tuan. Dia berhenti. Ini air ni, dia berhenti. Tepi lombong. Eh, pasal apa dia berhenti? Ha, kan? Makhluk ni duduk di air. Jin ni ada ke air? Jin air. Ha, jin air. Hantu ayak. Orang panggil, orang Kedah kata hantu ayak. Orang Johor panggil apa? Orang Segamat panggil apa? Hantu air jugalah kan. Ha, bukan lagi. Ha, itulah dia kata hantu air. Ha, hantu air tuan-tuan. Allah Rabbi. Kan? Ayat Quran tadi kita baca dia berhenti. Saya tanya dia. Ha, terjunlah. Dia pun tengok. Air takkan nak terjun. Budak perempuan dia kata. Ha, tahu. Naik. Dia kata kan. Naik. Ha, dia pun naik. Ustaz buat apa ke saya tadi? Dia cakap. Tak ada apa pun. Saya kata, saya baca ayat-ayat ini saja saya baca. Okey? Kalau kamu nak tidak diganggu oleh makhluk jin, maka bacalah ayat-ayat ini saya bagi kat dia. Dia pun bacalah ayat-ayat tu. Alhamdulillah, tak diganggu. Kan, pernah bangah sekali. No, mai daripada India, jin. Oh, jauh tuan-tuan dan puan. Bukan Segamat. Kan, bukan Kulim. Oh, mai daripada India. Oh, datang daripada India. Saya kebetulan pun tak sihat juga. Bila tak sakit, kita jumpa siapa? Kawan kita lah, sahabat kita juga kan. Yang boleh merawat, tak kita nak rawat kita sendiri. Ha, kita suruh dia. Dia pun datang. Datanglah India ni tiga orang. Ha, daripada kawasan ni, daripada Kuala Kangsar. Saya ingat lagi kawasan tu, Kuala Kangsar, Bukit Mercu. India ni daripada Bukit Mercu. Yang jin tu datang daripada India. Masuk dalam tubuh badan perempuan ni. Bila masuk dalam tubuh badan perempuan ni, kan, yang kawan-kawan tadi ni, dia berkata, Ustaz, ini lagi power. Kan, yang kami ni nak ubat Ustaz, ini lagi power. Lagi power apa? Cerita sepatah haram pun tak faham cakap dia. Kan, cakap India. Kan, cakap Tamil mana faham. Okey, saya berkata, aku pun tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan dia, saya tanyalah kepada kawan saya tu, okey, siapa dia penterjemah ni? Kan, siapa dia penterjemah dia? Oh, datang India seorang ni. Saya pun tak tahu Ustaz. Dia panggil saya Ustaz tu, okey. Nah, saya pun tak tahu Ustaz. Apa saya tak tahu? Ini bahasa Tamil. Ini Tamil dalam yang saya pun tak tahu. Ah, sudah. Rupanya India sini lain, juga Tamil sana lain. Contoh buat dia. Ah, panggil seorang lagi yang kawan dia bawa dia kan. Ah, saya boleh sikit-sikit translate dia kata. Ah, translation lah. Okey. Ah, kita pun tanyalah. Mula-mula kita tanya. Dari mana kamu datang?
Saya tanya dia daripada mana dia datang. Dia pun jawablah. From Hindi. Oh, daripada Hindia orang datang. Saya boleh dengar Hindia merembang lama. Jauh kawan ni, kata kan. Saya pun dialog tanya dia, terjemahlah. Buat translate. Tanya masuk tubuh badan tadi ni. Dia mengganggu ni. Okay, dia mengganggu. Dia masuk datang daripada India. Bila tanya kan, dah siap dah semua tanya. Last sekali dia cakap apa? Aku ni masuk tubuh badan dia ni, sebenarnya kamu nak apa sebab kau masuk tubuh badan perempuan ni? Aku nak jadikan dia sami. Tuan-tuan. Kan? Dia ni layak untuk menjadi sami. Okey. Hai, mana ada Pak Imam perempuan? Kan? Kan kalau kita lah. Okey, saya pun tanyalah. Macam mana kamu tahu dia boleh jadi sami? Saya tanya dia balik jin dululah. Kan? Kawan ni pun tanya. Dia kata memang aku nak jadikan dia sami, itu jawapan dia. Pak Ngau. Ya. Okey. Bila kita dah tahu dah benda ni, kemudian saya pun baca balik ayat Quran apa semua. Kita bagi air dekat perempuan ni kan. Kita pun sebut. Datang tiga orang, Pak Ngau. Bukan seorang, mai. Dua. Dia yang kuat ni seorang. Yang besar sekali betul ada dua ikut. Dia duduk di mana perempuan? Duduk atas otak. Kan? Duduk di kemaluan perut ni. Kemudian duduk di belakang. Allah Rabbi. Kan itu bahaya-bahaya, tempat paling susah orang perempuan kita nak buat. Kita pun pakat empat orang baca balik ayat Quran tadi, kita berdialog dengan dia. Okey. Sekarang ni kita kata perempuan ni tak nak jadi sami. Tak nak jadi sami. Tuan-tuan perempuan, bila tak nak jadi sami, dia rasuk lagi kuat. Kan dia rasuk lagi kuat, kita baca lagi, akhirnya dia mengaku dia kalah. Sebab dia tak nak. Kan orang ni perempuan ni tak nak jadi sami. Dia tak nak, suami dia pun tak membenarkan dia untuk menjadi sami. Ini Hindu pergi berubat dengan orang Islam juga. Kan? Kita sebut dekat situ dan kita baca ayat Quran apa semua, akhirnya kan berdialog dengan jin ni, orang kata boleh kan berdialog dengan jin? Boleh. Boleh berdialog dengan jin. Tapi bila Tuhan buka dia punya hijab. Kan Tuhan buka kita punya hijab, bukan semua orang. Ustaz boleh lah. Tanya Ustaz lagi kan. Ustaz boleh ke nak bercakap dengan jin? Saya bukan siri bercakap dengan jin saya tak. Kan? Saya cuma membaca saja ayat-ayat tadi yang orang minta. Okey. Dia orang ni berdialog dengan jin, kawan-kawan saya ni berdialog dengan jin dan jin yang daripada India ni pun cakap, okey, aku nak satu je. Ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa? Riwayat daripada kata silap saya, dari riwayat daripada saya lupa pula tuan-tuan dan puan ya. Ubay bin Ka'ab kata saya lah. Kan? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni pernah satu malam kan, dia ada tempat tamar disimpan bekas kurma. Okey. Dia ada kurma kan, kurma, dan dalam kurma tadi itulah dia nampak sikit-sikit hilang, sikit-sikit hilang. Akhirnya dia tengok satu malam siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Rupa-rupanya yang mengambil itu ialah jin. Ambil tamar dia. Kan? Jin ni makan. Dia minta makan. Kan? Dia minta makan. Itu kata jin tadi ada tak? Wujud tak? Tadi yang Pak Ngah tanya tadi kan? Memang wujud lah. Jin tu dia minta makan. Dan samalah dengan saya tadi. Dia minta makan. Kalau saya nak duduk di sini, di mana? Saya dah tak boleh balik India, dia kata. Dan di mana saya nak minta makan? Kami pun fikir-fikir di manalah. Kalau kita nak balik Ipoh, ada Gunung Curau kan? Lalu RTM. Kat situ tokoh Hindu besar. Kuil besar. Ustaz. Saya nak tanya sikit soalan pada Ustaz. Ustaz, mengenai azimat ni Ustaz. Banyak di antara kita, orang kita ni, dia banyak menggunakan azimat, tangkal. Ada yang apabila kita masuk ke kedai makan Ustaz, digantungnya azimat di kedai Ustaz. Ada pula kita masuk di rumah, digantung di luar rumah Ustaz azimat. Ada pula yang dipakaikan pada anak azimat ni Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz hukum apabila kita menggunakan azimat dan tangkal ni dalam perbuatan sihir ni Ustaz? Nanti saya nak tunjuk dekat Nazmi ya. Ada satu yang saya dah printkan dah. Ni dia bentuk azimat tuan-tuan dan puan. Ni bentuk azimat ni. Kan? Macam mana kita tengok bentuk azimat? Okey. Dia ada tulisan. Selalunya digantung kan? Ya, digantung. Kan? Dia gantung-gantung. Saya pernahlah masuk satu kedai. Berjalan dengan tok guru saya daripada Indonesia. Di Kuala Lumpur ni lah.
Kan dia kami masuk kedai ni, Mi. Kan bila masuk ya, saya pun makan. Waktu tu petang. Kebetulan petang pula. Saya minta mi goreng dengan peti tarik. Minum dah makan apa semua. Dia tengok saya makan, dia tak makan tuan-tuan. Tok Guru saya tak makan. Saya lapar. Orang Perak kata lapar, balun jelah kan. Dia pun makan. Makan-makan habis. Habis dah nasi dah makan mi habis dah. Tinggal apa? Lapar lagi ni rasa. Roti canai tambah sekeping pula. Tu. Tambah roti canai sekeping. Lapar sungguh. Lapar sungguh lah. Petang dah pukul 3, pukul 4 orang makan kan. Kita makan. Dah sedap makan. Lepas tu Tok Guru ni tengok, dia perhati tengok. Dia ni makan tak berhenti-henti kan. Lepas tu saya pun tanya dia, Ustaz, kenapa Ustaz tak makan? Tak boleh makan di sini. Kan? Kenapa tak boleh makan sini? Nanti, tak apa, sebentar. Kamu makan dulu habiskan. Saya pun habis. Habis-habis kan? Dia kata apa? Kenapa tak dibaca bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Kita biasa dengar ayat tu kan? Kita terlupa nak baca. Sebab lapar sangat. Kata orang biar. Kan? Pulunlah. Kan? Makan. Allah Rabbi. Rupanya dia kata kamu tengok tu botol yang tergantung di atas pintu tu. Tengok itu ada palang yang macam ni. Ini benda tadi ni. Ini benda ni. Saya kalau kita pun, tengok Ustaz kan, ya. Benda ni satu amalan khurafat tu Ustaz. Ya betul. Khurafat Ustaz, memang. Dia salah satu daripada yang khurafat ni kita nak tahu Ustaz macam mana kita nak bezakan amalan buatan khurafat ni Ustaz. Kalau kita tengok banyak sekarang zaman sekarang ni banyak amalan-amalan khurafat. Macam mana kita nak mengenali suatu amalan itu adalah khurafat? Macam mana tu Ustaz? Amalan itu tidak bersumberkan daripada hadis Nabi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini azimat. Kan ada saya perempuan ni. Ini cerita orang yang simpan azimat. Bobo. Dia pakai Ustaz. Hukum azimat ni, hukum azimat haram. Syirik. Syirik. Haram. Kan? Kita percaya pula hukumnya adalah syirik. Kita telah menduakan Allah SWT. Kan? Itu. Tapi kita tengok di sini. Saya tengoklah dia bobo kat pinggang. Buang. Nak buang lah. Kan? Bila saya tengok, minta buang. Jangan Ustaz. Jangan. Tak boleh. Siapa tak boleh pula? Kata. Tak boleh, ini bomoh bagi saya ni. Kata kan. Okey, tak apalah, saya kata. Dah jumpa saya ni, saya bomohkan balik. Saya kata kat dia. Saya tawarkan pula. Kan? Tuan-tuan, saya pun buat. Minta dia buka, dia pun buka. Bila buka, saya pegang-pegang kan. Picit. Rasa macam biji je. Kan? Bukan tulis apa-apa pun. Ni. Saya minta gunting. Saya gunting. Lagi dia tak bagi gunting kan? Nak buka kan? Sebab bomoh bagi ni. Saya pun gunting, perak gunting. Keluar-keluar biji rambutan ni. Ini tuan-tuan faham. Kita cerita balik lepas ni kan. Ada bomoh tu makan. Bomoh tu pakai biji rambutan je tuan-tuan. Okey, kita rehat seketika tuan-tuan dan puan. Masya-Allah kita akan sambung selepas ini. Ya zaljalali wal ikram. Ya zaljalali wal ikram. Ya zaljalali wal ikram. Kita kembali tuan-tuan dan puan-puan sedang jumaat yang dirahmati sekalian dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan malu. Okey, kita dah tahu insya-Allah tadi kita dah dapat dah bagaimana khurafat-khurafat dengan hukum-hukum sedikit yang saya bagikan dan saya akan takrifkan kembali. Ya Ustaz, nak tanya, kena dapat ngah pun terpilih aku juga. Nak tanya Ustaz, bagaimana perkaitan beza perkaitan khurafat dan syirik? Silakan Ustaz. Baik ya, saya petik daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kan, kitab dalam kitab kita ambil. Pengertian khurafat dalam Islam ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam berdasarkan takrif. Berdasarkan takrif yang kita sebut tadilah. Ya. Okey, maksudnya dia menyimpang daripada perkara-perkara yang benda-benda yang direkalah. Satu benda yang khurafat sebagai contohnya mudah mempercayai benda-benda tahyul. Benda tahyul lah, kita percaya pada benda-benda tahyul, kecintaan ilmu agama kita ni yang menyebabkan kita ni percaya kepada ilmu tahyul kan. Kemudian terpengaruh dengan kelebihan seorang atau sesuatu benda. Kita terpengaruh dengan orang tu. Ini juga dianggap di antara faktor-faktor yang boleh bawa kepada khurafat tadilah. Okey, hukum khurafat ialah haram. Kan, dan boleh bawa kepada syirik, apatah lagi kalau kita percaya
kepada Tok Ramat itulah, kubur ni, telaga ni boleh buat air dia jadi okey. Kalau siapa ambil jadi ini apa semua, kita percaya pula. Sedangkan penyembuh itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ha, tapi kita ke situ dulu. Ha, itu dia katakan khurafat ni. Ya, tadi Pak Ngah sebut tadi tentang bagaimana adakah khurafat ini boleh bawa kepada syirik? Ha, bila kita dah percaya, kan? Bila kita dah percaya kepada perkara-perkara yang tadi itu, maka dia boleh bawa lah kepada syirik. Ha, tuan-tuan ya. Kita pun, saya pun kalau macam contohnya lah kan, kita sebut anggapan ataupun anggapan sial yang berlaku kepada masyarakat kita hari ini, kadang-kadang kepercayaan hantu kita ataupun ilmu seru kan, yang mandi minyak dan sebagainya kan, adalah yang bawa kepada benda-benda yang khurafat, syirik kan. Tapi kita tengok benda itu daripada sudut agamanya bagaimana. Persoalannya dari sudut agama itu, adakah dia terus bawa kepada khurafat dan syirik ataupun itu hanyalah adat semata-mata. Tapi kalau adat tak apa. Tapi kalau kembali dia dah kepada syirik kan, maksudnya dia dah buat benda tu khurafat, contohnya jampi serapah yang menggunakan unsur-unsur yang bukan daripada Islam tadi kan. Ada jampilah bukit ini bukit itu kan, ataupun macam kita tengok filem Piramdi itulah kan. Mambang kuning, mambang hijau, mambang biru, macam-macam mambang dia kan. Ha, macam itulah. Itulah dia katakan kalau kepercayaan itu wujud, maka jadilah kita sebagai orang yang khurafat. Cetek ilmu. Kan? Kita sikit sangat kita memaham perkara-perkara macam ni, tapi kita dengar cerita orang tu, kita lebih kuat daripada kita memahami ilmu tadi. Kan? Ilmu pengetahuan kita kena ada. Sebab itu satu perkara yang kita buat, kita mesti ada ilmu dan pengetahuan. Orang ni kata, kau pergilah jumpa orang tu ni. Kita pun pergilah contohnya. Berubatlah dengan dia apa semua kan. Dan bagaimana benda tadi tu boleh jadi kepada syirik dan khurafat. Tangkal azimat tadi yang kita sebut tadi kan, dalam konteks tangkal dan azimat. Percaya kepada benda ni. Sedangkan benda tu tak ada apa pun. Kan? Ada orang tak makan apa sate 10 tahun tak makan sate. Kenapa tak makan sate 10 tahun? Sebab Tok Guru, yang bomo tu kata lidi tu. Tajam tu tak boleh makan. Nanti sakit badan kan. Dia pun tak makan sate. Kemudian jumpa kita berubat. Bila berubat kan, untuk bawa balik, hilangkan kepercayaan tadi. 10 tahun tak makan. Bila cerita 10 tahun saya tak makan sate ni. Saya kata boleh, sate ni boleh makan, tak ada masalah. Sebab halal, benda ni halal. Kan? Bukanlah kita boleh tiba-tiba jadi syirik pula. Kan? Tapi benda ni halal. Saya kata halal, dia pun macam mana ustaz nak bagi saya makan ni? Boleh makan. Atas kita punya psikologi je. Kan? Saya pun baca bismillahirrahmanirrahim bagi dia. Dia pun makan sate tu. Elok kan? Macam mana? Makcik sedap makan sate tu? Sedap ustaz. 10 tahun tak makan. Sedaplah kan? Itu kata. Ini kita punya kepercayaan. Tangguh sungguh ni. Kan? Bagaimana pula kepercayaan-kepercayaan kita? Benda-benda yang kita kata kita anggap apa ni, yang Islam menganggap itu seorang itu khurafat. Bila mana kadang-kadang kita tengok dia buat benda-benda yang salah kan, satu apa tepung tawar kan, kadang-kadang lenggang perut ada ke betul kan, berapa bulan-bulan kena lenggang dengan buah kelapa ke apa ke kan, golik-golik, kalau ke kanan anak lelaki, kalau kiri anak perempuan, kalau tengah-tengah macam pondan keluar. Macam tu saya lah, itu kepercayaan yang boleh bawa kepada syirik. Syiriklah. Sebab Allah Taala ya, laki-laki pun anak juga, perempuan pun anak juga. Tiba-tiba kanan, kiri, tengah-tengah. Apa jadi hukum ni? Itu yang kita letakkan hukum ni. Tapi kita jangan terus menghukum orang itu adakah dia tahu atau tidak lagi. Kan? Dia buat benda itu. Kemudian terpengaruh dengan siapa dia? Kan? Dia pengaruh. Cerita orang. Pengaruh. Ini yang kita kena tengok balik. Dalam sudut hukum yang kita terus nak menghukum orang ni macam mana tadi kan? Okey Ustaz, kita cakap bab terpengaruh Ustaz. Kalau kita tengok zaman sekarang ni banyak yang mula dalam WhatsApp Ustaz, dia masuk dalam WhatsApp ni, dia mula letak satu mesej berantai. Dia cakap mesej ni perlu disebarkan kepada 10 orang tertentu. Sekiranya kalau kita sebarkan, kita akan dapat kebaikan tertentu. Apa betul pandangan Ustaz? Okay. Boleh ke macam ni Ustaz? Sama tadi macam kita kata syirik dan khurafat tadi. Tapi cuma bentuknya teknologi hari ni. Canggih sikit lah kan. Yang tadi tu dia guna apa? Tangkal, guna buah kelapa. Ini tak, pakai SMS. Kan, pakai Facebook. Canggih sikit lah. Teknologi. Kalau saya balik-balik kepada teknologi itu, siapa yang pembikinnya? Siapa yang membuatnya? Kita percayalah, okey? Kata Syekh Ahmad contohnya. Ini memang surat berantai kan? Yang Syekh Yusuf Qardawi pun tulis dalam kitab Fatwa Mu'asarah dia. Yang macam mana kitab ni dikeluarkan oleh
pemegang kunci Kaabah katanya. Contohlah. Ha, itu dalam, dalam surat tu. Kan ha, di, disebarkan kepada 20 orang akan turun rezeki sekian-sekian-sekian atau 10 orang akan turun rezeki sekian-sekian. Kita pula pakai apa, pakai apa? WhatsApp ataupun kita pakai SMS. Kan kita bayar tadi tu. Sekali SMS berapa sen? Ha? 15 sen, 10 sen. Ha kan? Dah rugi duit kita, kita pula pakai top up. Kan rugi situ. Ha, tak payahlah percaya kepada benda ni. Kalau kita percaya kepada benda-benda macam ni, jadi jugalah sama seperti mana hukum asal tadi tu, jadi kurafat dan syirik jugalah kita kepada ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada takdir Allah. Kan takdir Allah. Sebab tu ada dalam, dalam Al-Quran, ada ada doa dia macam mana kita nak berdoa. Kita berdoa kadang-kadang kan, kalau kita tadi ialah contohnya okey bagi kepada sebut rezeki akan turun. Kan ah ha? Surat berantai. SMS berantai 10 orang. 10 orang responsen RM1. Eh pasal apa top up aku kurang? Dah tak top up kurang, tak kurang apa? Dia dah bagilah. Kan nah, inilah kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Ha kan, kita silap dalam memahamkan sesuatu perkara tadilah. Ha. Islam letakkan benda-benda ini, Islam mengaturkan benda ini dalam keadaannya cukup elok dah. Kan? Tak perlulah kita, Allah Ta'ala letak dah Al-Quran. Kalau kita nak doa, kan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, kadang-kadang kita tengoklah doa ni. Biasanya lah, nak doa standard, Ustaz. Kan? Ya. Nak doa pangah, ya? Nak doa tu standard dalam bahasa Arab. Tak mau dalam bahasa Melayu. Kan? Betul ya, perempuan? Ha, jenuh mengapal bahasa Melayu. Pening kepala, bahasa Arab tu jenuh mengapal. Tak dapat-dapat juga. Ha, tapi dalam bahasa Melayu boleh, ya Allah Tuhanku, kalau contoh misal doa duha tu kan, Allahumma duha duha uka, payah tu bahasa Arab, kita baca je bahasa Melayu, ya Allah Tuhanku waktu ni waktu duha, ha, waktu yang kau anugerahkan kepada hamba-hambamu rezeki, kau pandangkanlah aku dan kau bagi juga rezeki kepada aku ya Allah, seperti mana kau anugerahkan kepada hamba-hamba kau yang lain. Ha, kan berapa nak, mintalah kan, ha, minta kepada Allah Ta'ala. Itu Islam mengajar kita begitu. Ha, tapi tak, kita tak SMS ni betul ni betul. Ha kan Facebook ni. Ha kan. Kita bila kita hantar benda yang tak betul. Ha kan Facebooknya, WhatsAppnya, SMSnya, kan dosa di situ. Dapat dosa tuan-tuan. Dosa kering dia. Kan? Ha, dosa ni basah dia kering ke? Tak. Maksudnya begitulah dosa tu yang kita buat kerana apa? Ha, kerana tersilapnya kita tadi memahami satu perkara ilmu tadilah. Kita kembali kepada ilmu tadi. Kan? Ha, lepas ni dah tahu dah Ustaz sebut. Dapat pula keluar-keluar kan ni, dapat pula buka-buka apa handphone, dapat pula surat berantai pula. Nazmi ya. Ha, nak hantar ke tak? Tak agak. Tak guna. Dah tahu dah kan hukum kan. Ha, saya lagi syirik pula dah, sembahyang dah. Ha kan, sembahyang dah. Dosa kering. Ah ha, dosa kering pula dapat kan. Ha tu taklah kita tahu dah. Ha, macam mana tuan-tuan dan puan? Ni kita ni. Aha, kita buka-buka. Eh tadi baru aku rasa ustaz tadi dah cakap tadi tu. Tapi tak apalah, hantar jugalah. Maaf dia hantar. Ha, kan dah dapat dosa. Di situlah dosa. Ha, ya. Permulaan tadi yang kita hantar 10 tadi tu yang merugikan kita hanya rugi dengan RM1 je. Kan? Ha, satu SMS 10 sen contohnya. Ha, kalau 10 RM1 lah, rugi RM1 je. Tapi ini lagi rugi besar. Sebab telah menduakan Allah Taala. Ha, telah berlakunya perkara yang dilarang oleh Islam tadi. Ha, ini tuan-tuan dan puan, kita kadang-kadang tak terperasan di situ. Kan? Ha, inilah konteks dia. Ah, Pak Ngah kata tengok macam ada nak soalan tanya. Ya, ada Ustaz. Jadi kadang-kadang Ustaz kita kan macam kita nak pergi ke mana-mana kan. Yeah. Kita nak pergi mana-mana, terjumpa bewak melintas. Ada orang pusing balik Ustaz. Tak ADP. Dia kata alamat ada akan ada. Alamat tak bagus Pak Ngah eh. Ha, okey. Ada lagi Ustaz. Tahu tak ada sini. Ya. Ada orang percaya macam gigi, mimpi gigi tercabut, ada orang nak mati. Berdosa ke Ustaz kalau kita percaya macam tu? Allah Rabbi, kan. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Kan ya, apa kalau saya sebut kat tuan-tuan dan puan kan, satu hari pernah bawa kereta lah, saya bawa kereta ni bang ah ya ni kita psikologi kita baliklah kan, saya tengok beruk kera tu dia mencuri hutan orang kan, dia mencurilah sebab dia ambil orang punya kan, tapi binatang kan ada hukum taklif di situ ya. Kita lah yang ada taklif hukum, dia tak ada taklif hukum. Saya kata apa dalam hati saya, kalau dia pintas je jalan ni memang kena langgar. Eh, memang dia kena langgar. Ha. Memanglah dia ambil hutan tu, dia pun terjun. Tum, patutnya dia melompat pergi tempat lain kan. Tapi takdir Allah. Ya. Pum, dekat kereta saya. Pam, saya langgar dia. Mati dia. Bukan saya mati. Dia mati. Ha, apa ni? Ha, itulah bang. Kan? Ha, abang langgar tu binatang tu. Tak boleh tu. Ha, saya kata jangan pada isteri saya jangan bawa kepada perkara-perkara yang khurafat dan syirik
Jangan. Ha. Sebab apa? Dia percayalah. Kan? Ha, tak bolehlah bawa kepada khurafat. Adakah langgar berak tu? Ha, kan? Sial majal. Yang Nabi SAW, Nabi sebut tidak ada sial majal pada burung. Kita dengar burung hantu. Bunyi pagi-pagi kan? Ada orang besar-besar nak matilah ni. Ha, elok-elok cakap tu kebetulan lah. Meninggal pula orang besar. Contohlah. Ha, ini bukan tak ada sebut-sebut meninggal. Aku dah kata dah. Kan itu hari. Kan kita bersembang pagi lepas tangga masjid tu. Udah mati orang besar. Contohlah. Besarlah badan dia. Kan? Ha, bukanlah. Ha, siapa-siapa pula kan. Contoh. Ha, kemudian kita kata pula. Kita dengar pula. Apa tadilah. Orang cabut gigi. Tidak mimpi. Kan? Cabut gigi. Adakah ada orang nak mati? Ha, kan? Samalah tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita ni benda tu takdir Allah. Kan takdir Allah. Tapi kita menganggap itu satu benda yang kita perlu percaya. Salah tuan-tuan. Ha, ini dalam hukum Islam, ha, kepercayaan itu bagaimana letakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, takdir tadi. Ha, bagaimana nak menentukan kepada kita. Ha, itu kita kena faham. Walah, ha, ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, okey, kita tengok di situ. Kemudian kalau kita tengok binatang tadi, biawak tadi, dia melintas, memang jadi lambatlah. Kita laju. Nak break ke orang langgar belakang kita? Langgarlah dia. Kan? Ha, takdir Allah, dia mati. Ha, itu macam itulah. Ha, kadang-kadang kita ingat kena lah. Rupa-rupanya duduk bawah perut kereta. Tak kena pun dia. Hidup pula menentang ni katanya kan. Ha, dia marah pula. Takdir Allah bagi dia hidup. Tuan-tuan dan puan ya. Ha, kita berehat seketika. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Ya zal jalali wal ikram. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati sekalian, kita bertemu kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Insya-Allah kita dah sampai ke penghujungnya. Dan setakat ini saya rasa dah nampak dah tak keliru kan. Kan? Okay, alhamdulillah dengan apa yang kita sebut tadi. So kita bersama dengan jemaah daripada Masjid dan Surau Taman Yayasan Segamat dan juga College Community Segamat Johor. Alhamdulillah sihat lagi. Alhamdulillah ya. Masih boleh tunggu lagi. InsyaAllah. Okay. Kita di yang terakhir ini dalam kita saya akan insyaAllah saya akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Kokok Pangah ada apa nak tanya lagi kot? Najmi ada kot. Saya nak tanya satu soalan Ustaz, kaitan dengan mimpi ni Ustaz. Ya. Kita cerita bab khurafat sikit tadi Ustaz. Kan? Patut ada orang mempercayai bahawa mimpi kita ni, yang kita mimpi-mimpi tertentu ni tak betul. Ha, patut ada pula di antara kita ni yang dia cakap dia mimpi ular, mimpi jatuh tempat tinggi. Jadi macam Ustaz dalam ilmu perubatan Islam ni, adakah mimpi ni kita satu daripada yang khurafat ataupun bukan Ustaz? Alhamdulillah, tanya pasal mimpi tuan-tuan. Kan mimpi ni kalau kita tengok dalam kitab ada tiga jenis mimpi. Okey, satu mimpi yang benar. Satu mimpi yang tidak apa yang mimpi itu jadi biasa saja, dan satu mimpi lagi yang boleh bawa kepada ketidakbetulannya. Ada tiga jenis mimpi. Okey, tak betul lah. Kan yang pertama mimpi benar. Mimpi benar ni jumpa siapa? Jumpa Rasulullah contohnya. Mimpi itu mimpi benar. Kan? Bila disebut jumpa Rasulullah. Sebab makhluk jin, syaitan, tidak boleh kita tidak boleh menyerupai Nabi SAW. Semua kita tahu. Kan? Ha, semua dah keliru itu dah. Dah okey dah tu. Dah tak keliru dah tu. Ha, sebab dia dah nampak dah. Okey? Mimpi yang kedua. Mimpi yang biasa saja. Mimpi. Kan? Kita mimpi. Ha, okey. Maksudnya kalau kadang-kadang kita ya mimpi macam tidur ah ya. Okey, kita tidur dah bawa ke mana-mana kita jalan kan. Itu mimpi yang biasa saja. Ha, boleh tak ada boleh timbal apa-apa pun. Satu lagi mimpi yang boleh kita kata tadi kan, mimpi tadi itu macam contoh tadi lah. Mimpi apa? Ha, mimpi yang kita percaya dalam mimpi tadi itu contohnya orang ni mimpi jumpa ular. Dia patut ular. Ha? Kan mimpi patut ular ni dulu. Kan mimpi patut ular ni. Satu nak dapat jodoh lagi. Kan? Satu nak dapat jodoh lagi. Okey, tuan-tuan. Kan? Satu lagi nak dapat jodoh lagi. Bukan jodoh ada dah, nak lagi dah tu. Kan? Tapi ustaz tidak lah. Okay, satu lagi, mimpi itu kadang-kadang sihir orang. Ular ni. Sihir orang. Orang sihir.
Kita akan selalu tanya kat diri kita, aku tak buat siapa-siapa pun. Kan? Aku tak buat apa-apa pun, aku tak kacau orang pun, apa pun sebenarnya. Dalam perubatan Islam, kadang-kadang orang tu nak test ilmu. Kan? Nak test ilmu. Dia baru belajar ilmu ni, ilmu sihir ni. Kan? Kita kata sihir lah senang. Ilmu jampi serapah ni baru belajar. Dia nak powerkan ilmu tu, nak nguji tu, macam mana dia buat. Kan? Contoh ilmu santau. Kan? Ilmu santau ni. Kan? Kalau di segamat ada. Ada kan? Ada biasa ke kenuri ada jumpa. Kadang-kadang orang buat masa kenuri kan. Itu jadi salah. Kan ilmu santau nak menguji kan, ilmu dia kan. Ataupun dia hantar pada orang tu dalam mimpi dia hantar. Kan? Itu juga salah. Dan kalau dia percaya benda ini kan, boleh bawa kepada syirik juga. Walaupun itu mimpi. Kan mimpi yang kata tadi lah, mimpi yang tadi sebut tadi fokusnya kepada binatang yang berbisa. Kan? Kadang-kadang jin tu juga merasuk kepada orang tadi. Kan ada datang kepada orang tadi tu dalam bentuk dia nak mengacau orang tadi. Okey, dia dalam mimpi dia. Okey. Ini dalam yang konteksnya boleh bawa kepada kita juga percaya kepada benda itu. Betul lah aku mimpi ni. Kan akhirnya kita jadi syirik. Itu sebab Ustaz, benda yang tadi lara dia kan. Sebab ada soalan, mungkin soalan terakhirlah. Mungkin Ustaz ada tip-tip untuk kita kongsikan dengan penonton-penonton di rumah dari sini kan? Ya, saya. Bagaimana Ustaz untuk kita mengelakkan daripada diganggu oleh makhluk halus dan atau ditimpa musibah, titik yang daripada sarana daripada agama lah. Iya. InsyaAllah. Saya akan bagikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Tip-tip itu biasa dah yang kita buat dan atau kadang-kadang kita tahu. Tapi kita tak buat. Tahu dah tak tapi perasan. Tak buat. Tak perasan orang Kedah kata. Kita tahu. Macam contohnya malam nak tidur kan. Kita baca Al-Fatihah. Itu kursi. Okey, kemudian kita baca apa lagi? Tiga kul. Al-Mulk. Itu panjang lagi dah kan? Lepas itu 10 ayat. Itu ayat Suratul Kahfi. Ini di antara ayat-ayat yang biasa maksud dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah kan? Contohlah. Okey, tapi ini dia akan rutin kita punya harian. Contoh kan? Saya selalu sebutlah kalau contoh saya lah nak keluar rumah pagi tadi. Saya baca iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Itu kita baca, kemudian kita baca wa may taqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia lagi sambung sekali satu lagi itu jangan lupa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa nak keluar rumah. Okey, kalau kita tadi kita biasa dengan diri kita ni lah. Okey, tuan-tuan. Kita jangan lupa beristighfar satu hari. Berapa kali? 100 kali. Ibnu Taimiyah dalam kitab dia sebut, dia beristighfar kalau ada masalah, 1,000 kali. Istighfar, kita kalau rasa solat tu lah, baru 3 kali Pak Imam baca kan. Itu pun iya ke tidak tahu istighfar tadi. Kan? Bukan saya nak kata Pak Imam tadi dah. Tapi kadang-kadang kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mana makhrajnya, mana tajwidnya, kan, mana hurufnya keluar ni, astaghfirullahaladzim. Itu yang kata Sayyidina Ali tu istighfar di atas istighfar kamu. Kalau kita baca, kita ikut sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سنتوه رأى sentuh tuan-tuan puan-puan kan, kenapa tersentuh? Sebab istighfar tadi kita memahami satu persatu huruf dan kalimahnya yang keluar daripada mulut kita yang hatinya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sambil lipat-lipat kaki, astaghfirullahazim, lipat kaki kan. Sambil berubah aja kita melipat kaki tu kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi yang bagus untuk kita baca itu selawat Ibrahimiyah dia panggil. Kan? Untuk pendinding diri kita, selawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah? Yang kita baca ketika mana solat sujud tahiyat yang terakhir tadi itu. Semayang kita itu ada solat, ada selawat yang terakhir, itulah yang kita baca. Okey, banyak kan baca tadi saya sebut tadi Al-Fatihah, kemudian surah Ayatul Kursi,
Dia sebenarnya Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Baqarah itu kan yang kita tengok daripada tinjau ya, Nazmi ya. Yang Ustaz tengoklah dan Ustaz baca kitab tentang perubatan ini yang sumbernya yang maksudnya kata Nabi dalam surah Al-Baqarah itu kan. Ada ayat dia sebenarnya kan. Pada ayat mana? Iaitu pada ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Kan 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat tu kursi. Kemudian lillahi wa ilahukum ilahun wahid. Kan wa ilahukum ilahun wahid, bukan ayat sambung ayat kursi dak. Ada wa ilahukum tu. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada lagi wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu ayat pendinding bagi sihir. Kan satu lebih kurang satu muka dekat tu. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu ada cerita dalam tu dan kita itu juga ada ayat di antara ayat pendinding. Kan? Kemudian ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau senang-senang tuan-tuan dan puan nak cari dekat mana ya? Dalam surah dalam kitab tahlil. Kan ada kan? Itu semua ada dah situ. Okey, kita nak baca apa baca mana apa semua itu ikut kita lah. Okey, tapi biasa kalau saya lah selepas waktu maghrib kan itu di antara waktu doa mustajab. Jangan lupa tu. Waktu doa yang mustajab ya Allah Taala bagi pada kita. Okey. Tuhan bagi. Ini saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan. Bila kita solat 2 rakaat. Kita sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Lepas sembahyang maghrib, ba'diyah sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Okey, kita sembahyang sunat hajat 2 rakaat, apa bacaannya? Fatihah, lepas itu kursi, itu pada rakaat yang pertama. Rakaat kedua Fatihah dan juga kul huwallah. Ayat rakaat yang kedua. Kemudian bila kita dah tahiyat habis semua, masa itu kita duduk antara dua sujud. Okey. Kita baca itu kursi yang pertama untuk dinding depan. Dinding depan kita. Okey. Itu kursi yang kedua iaitu kita baca itu kursi lah ni. Habiskan itu kursi tadi kanan. Kanan. Lepas tu kiri. Lepas tu ke belakang. Lepas tu atas, bawah, dalam hati, dalam diri kita. Kita bentengkan. Kan? Itu untuk selepas menjaga solat, selepas solat maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib. Yeah. Okey, kemudian kita sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Okey, boleh buat seminggu sekali. Kalau rajin buat hari-hari lagi bagus. Kan? Tapi kalau macam saya buat dah memang dah rutin dah. Selepas sekali sembahyang memang saya akan baca. Tiup di tangan. Sapu semua. Kan? Kalau lunjuk-lunjuklah. Kita lunjukkan sampai belakang, tepuk di pinggang kita, sulbi kita ni, kita tepuk, naik ke atas, sambung sampai balik ke atas kepala kita. Itu yang biasalah yang diberi oleh guru saya kan. Ustaz ada seorang ustaz ni daripada Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, 40 tahun mengajar di Masjidil Haram. Dia bagi ayat ini untuk kamu dinding diri kamu daripada gangguan. Okey, kesimpulannya kita pada pagi ini kan, ayat yang saya baca tadilah, ada apa yang saya baca, insya-Allah lah mudah-mudahan apa yang saya bagi kepada tuan-tuan dan puan ini boleh diamalkan. Saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang dari jauh ni daripada Segamat ni kan. Kita jumpa pada pagi ini dalam siri Tanyalah Ustaz kan. InsyaAllah kita dah biar tahu jangan keliru kan. Kita tak kelirulah insyaAllah. Alhamdulillah kita balik pun dengan ilmu yang ada sedikit yang saya bagikan ni. Kita kongsikan sama-sama. Terima kasih Pak Ngah dan juga Abang Nazmi kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma ya Tuhan kami merafak sembah kepadamu ya Allah. Kau Tuhan yang maha mendengar, Kau Tuhan yang maha mengetahui, Engkau Tuhan yang maha kaya ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua apa kami ya Allah. Dosa kaum keluarga kami ya Allah. Allahumma Tuhan kami berhimpun pada pagi ini, pada pagi yang berkat ini ya Allah. Mohon keampunan daripadamu ya Allah. Lapangkanlah kehidupan kami ya Allah. Permudahkanlah penanganan kami ya Allah di atas muka bumi yang sementara ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan jin dan juga syaitan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan jin dan juga syaitan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan jin dan juga syaitan ya Allah. Dan makhluk-makhluk yang membenci kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Islam tetap